Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 episode 548 yang tayang 28 September 2024. Sepertinya kali ini Sari sudah mengetahui bahwa Nyai Kodam kembali lagi ke asalnya. Dan ternyata Sari benar-benar berusaha menemui Nyai Kodam dan berbicara empat mata dengan Nyai Kodam. Alhasil, Sari pun menceritakan kondisi Al kepada Nyai Kodam dan juga kondisi Praja yang masuk di dalam penjara kepada Nyai Kodam. Sepertinya Sari memohon kepada Nyai Kodam untuk bisa membantu Al sembuh dari penyakitnya tersebut. Dan nampaknya pula Sari menginginkan Nyai Kodam untuk membuat Praja keluar dari penjara. Wah wah wah, kali ini benar-benar sudah di luar Nurul alur ini. Yang baik menjadi jahat dan tentunya yang jahat semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya sepertinya kali ini Nyai Kodam berusaha untuk menyembuhkan Al. Dan tentunya Nyai Kodam akan datang ke penjara dan pastinya akan membebaskan Praja. Apakah itu artinya kali ini memang benar-benar ancaman untuk anak-anak Magic 5 sudah kembali lagi dan pastinya Praja juga akan kembali lagi. Namun akankah Nyai Kodam akan memenuhi permintaan Sari untuk menyembuhkan Al dan juga membebaskan Praja dari penjara tersebut? Tentunya mudah-mudahan yang kita harapkan, banyaknya kejahatan tidak mengurangi kebaikan yang selalu menang. Jangan lupa saksikan terus Magic 5 setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.